Masjid Besar Nurul Huda kembali menyediakan kurang lebih hampir 200 menu buka bersama dan rutin setiap tahun kita lakukan. Alhamdulillah mungkin ini sudah tahun ke-8 mungkin ya, kita rutin menyelenggarakan buka puasa dari masjid kepada warga dan jamaah yang hadir di Masjid Besar Nurul Huda. Kalau teknisnya kita menyediakan untuk jamaah, silahkan jamaah yang mau ikut berbuka di sini kita buka sebebas-bebasnya untuk umum. Silahkan mau ambil satu persatu nanti dari masing-masing jamaah sekalian buka setelah sholat maghrib di Masjid Besar Nurul Huda. Kurang lebih kita menyediakan 200 sampai 300 porsi setiap harinya. Menunya ini hari ini ayam, sop, tempe, ya kontak ganti-ganti, kita enggak setiap hari itu sama, enggak kita kontak ganti, menunya tidak sama setiap harinya. Kalau yang kegiatan buka bersama seperti ini kita bikin dari masjid, kalau yang takjil yang sebelah sana itu dari warga sekitar yang pengen mendonasikan makanannya untuk kegiatan buka bersama, kita persilahkan. Kalau yang buka seperti ini penyelenggaraannya dari masjid. Pertama tentunya kita dari takmir Masjid Besar Nurul Huda pengen mencoba untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan, terus juga kita pengen warga-warga yang kebetulan secara ekonomi itu kekurangan selama di bulan suci Ramadan, mereka bisa ikut terbantu dengan mengikuti kegiatan kita bersama di sini. Terus kemudian tujuan selanjutnya adalah kita pengen masyarakat yang belum cinta datang ke masjid, supaya mereka dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita adakan di masjid seperti ini, mereka mau datang ke masjid, ikut meramaikan masjid. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.